Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Grabber Motovlog. Dan kali ini di tanggal 3 aku dapat orderan. Ya, baru ini sih aku narik Grabnya, aku onkan lagi setelah sekian lama, hampir 2 bulan kalau nggak salah aku nggak narik sama sekali. Jadi, oh ya, aku juga lupa bilang selamat tahun baru buat kalian semuanya. Semoga di tahun baru ini, di 2021, kita segera terbebaskan dari COVID. Jadi kita bisa berjalan-jalan kemana-mana. Oke, kita jemput penumpangku ini. Lewat mana ini jalannya? Jalannya kampung, lewat kampung. Entah bisa lewat apa enggak ini. Seperti yang kalian lihat, semoga kualitas gambarnya agak baru, agak bagus, karena ganti kameranya setelah sekian lama pakai Brica. Enggak berpaling sih, coba lagi nyoba aja pakai SG Cam. Oh, ini dia. Iya. Padahal tadi sudah di sini loh aku. Ini kemana ini dia? Merak Sidoarjo. Wih, langsung ke Sidoarjo. Orderan pertama langsung jauh cuy. Sidoarjo. Pantesan kok 38.000 sendiri. Iya. Oke, sudah. Ke Jalan Merak ya. Wih, jauh banget. Biar enggak teriak-teriak. Ini lihat mana nih? Kiri apa kanan? Kiri. Bingung aku jalan ini oleh sini. Kok nggak pakai OVO mbak? Biasanya kan lebih murah kalau pakai OVO. Oh. Nggak nyoba itu mbak, apa namanya, Maxim, Pin Driver itu kan lebih murah. Sini bisa ya? Tapi anu nggak susah nyari sini apa supirnya In Driver Maxim di sini. Kan murahnya ya, lumayan selisihnya lumayan lebih murah yang dua itu.
Oh, enggak. Ada panas. Oh, enggak. Kirain panas apanya. Sini nih kalau hujan apa enggak banjir di sini ya? Banjir. Iya. Saya gorong apa gorong-gorongnya tutupan semua. Rapet. Iya. Asli mana ya? Ya Surabaya, dibilang Surabaya, Surabaya. Bilang, bilang Gresik ya, Gresik. Saya aku enggak lompat-lompat. Aku lamanya di Wiyung. Lama terus apa namanya di Kenjeran pernah. Terus baru sekarang di Gresik. Gresiknya tapi Gresik Menganti. Nah, kalau Mbak E, Sidoarjo sana? Sini ya, itu kan sudah. Oh, yang sana Mbaknya? Iya, kiri. Kita lewat kiri aja? Oh, kita mau lewat kanan. Gak lewat sana, soalnya biasanya ditutup. Oh, tapi bisa tuh? Iya, jarang. Cuma takut ada yang lewat, ring. Coba kalau sepeda motor boleh masuk tol, langsung masuk tol ini. Ini mau lewat kanan apa lewat kiri situ? Kiri. Lewat kiri sana aja ya? Iya. Kalau kanan kan ke itu. Lewat arah Darmo. Darmo, Maijen. Nggak sehari-harinya kerja atau masih kuliah? Oh, kuliah di mana? Wih, lumayan dari kalau kuliah beneran ya lumayan dari sini ke sana ya. Kalau kuliah offline ya lumayan ya dari sini ke sana. Sehari-harinya tinggal sini tuh, yang Simo ini kan. Biasanya ya ke kakakku sih lebih dekat. Oh, yang di Sidoarjo itu. Iya, kalau dari sana kan langsung lewat arah Rungkut gitu ya. Iya. Saya dekat sama rumah temanku. Cuma aku lupa. Rumah gede di sebelah kiri jalan. Awas. Nah, ada rumah gede di sebelah kiri jalan. Dekat ujung sana, dekat bundaran. Sana depan ada bundaran kan ya? Bundaran situ ada rumah gede. Temen kontraktor. Yang ini? Yang kiri. Oh, belakang belakang pickup ini. Ya ini. Yang ini apa sih itu? Ini. Oh, ini aja. Benar ya? Ya, ya, enggak apa-apa. Misi kembalinya sebentar. Semoga ada ya, nggak ada aku 10.000-nya mbak. Ada uang kecil nggak? Nggak, nggak apa-apa. Misi. Ya, ya, nggak apa-apa. Gak apa
Okay guys, cukup di sini dulu videonya. Aduh, panas banget hari ini. Lumayan jauh tripnya ke Sidoarjo. Jadi apa namanya, sampai di sini dulu videonya. Coba kalian nilai gimana kualitas videonya kalau pakai kamera yang ini. Ini aku baru nyoba. Menurut kalian mendingan atau gimana? Panas banget. Oke, untuk sementara sih aku stop dulu di sini. Untuk orderannya aku juga matiin karena aku mau makan. Jadi kalian jangan lupa di komen, di like dan di subscribe buat yang belum. Oh, ini sih. Ya, terima kasih. Jadi coba kalian kirim masukannya ke saya, apa aja yang masih perlu diperbaiki. Dan kali ini, hari ini aku dapat orderannya lumayan. Ini saking lapar kepanasan sudah gemeter. Jadi udah, jangan basa-basi dulu. Sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, di komen, di like dan di share, terutama juga jangan lupa di subscribe. Oke. Aduh. Bye bye. Yeah, she's got some nice long hair and you notice she's